Raperda tuh, 3 Raperda itu yang sampai hari ini belum disahkan. Dewan sempat menjanjikan bahwa tahun 2022 awal itu Dewan akan mensahkan 3 Raperda itu. Namun sampai dengan hari ini belum ada keputusan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kedua kita berbicara soal kasus yang kemarin terjadi itu di SDN Jatira Satika. Yang mana sampai hari ini belum ada penangkapan terhadap pelaku. Mendesak Dewan Perwakilan Rakyat mengeluarkan surat untuk Polres Metro Bekasi untuk melakukan penahanan terhadap kepala sekolah sebagai jaminan sampai dengan pelaku ditangkap. Kita minta Dewan mengeluarkan surat untuk Dinas Pendidikan Kota Bekasi untuk melakukan pemecatan terhadap kepala sekolah karena dia sudah menghalang-halangi si pelaku untuk ditangkap, atau ini menghalang-halangi proses hukum lah. Nah, itu yang jadi tuntutan kita hari ini, Pak.